body dia sama je. Dia punya cover body dia masih sama lagi. Cuma dia upgrade bahagian dalam ni. Okay, dia upgrade yang V2 Subaru ni, spring dia nampak ni. Dia dah ada spring depan belakang, kiri kanan dia. Lepas tu belakang pun ada. Okay, kalau yang lama punya, yang V1 tu, dia tak ada spring tau. Dia macam, dia keras lah, dia semua keras. So, ni bahagian dalam dia. Board dia pun dia lain, pakai frekuensi 2.4G. So, boleh lah. Dia boleh main ramai-ramai lah. Kalau beli yang jenis sama pun boleh main ramai-ramai juga. Okay, motor dia. Yang ni untuk power bateri untuk kereta. Yang lagi satu untuk turbo. Okay, yang ni untuk turbo dia. Okay, daripada, jap kita ambil tengok. V1 punya chassis. Chassis V1 untuk Subaru V1 dengan Evo, apa lagi hari tu? Evo R35. Dengan Lamborghini, ni semua chassis dia. Dia chassis dia semua keras. Dia keras dia maksud dia, dia tak ada spring. Okay, belakang dia, mak. Dia tak ada spring. Okay. Dia tak ada spring. Dia ada LED lah. LED lampu tu, yang kita, kalau siapa dah tengok video tu ada. Dia masih sama juga. Yang ni 4 wheel. V1 4 wheel. Yang V2 pun 4 wheel. Okay, depan dia pun dia memang buat sekali chassis dia. Kan, dari belakang dia, semua ni keras. Keras sampai ke depan. Haa. Bateri dia pula dia letak kat bawah 3 pin. Okay, switch dia kat sini. Okay, ini untuk chassis V2. Ni V1. Okay, korang boleh tengok eh. Sekejap kita kasih dekat sikit. Yang saya pegang ni chassis V2. Yang ni chassis V1. Okay, nampak tak? Okay, yang ni V1, ni V2. So, lain lah. Dia upgrade lah daripada spring dia. Dia punya bumper depan. Dia dah letak span. So, yang ada spring ni lagi bagus lah. Sebab dia kalau macam kita jalan benda tak rata dia kurang macam gegar sangat macam tu lah. Jaga korang punya gear. Dia masih pasang ada shaft juga yang ni. Tengah. V1 pun ada. Ni sebatang juga. Tapi engine dia letak macam ni. Faham tak? So yang V1 ni dia ada frekuensi dia tau. Dia macam ni lah. Ni V1 punya frekuensi. 49. Dia kalau 49 yang sama je memang tak boleh main lah. Maksud dia boleh main. Cuma dia akan terikut lah. Kalau boleh main seseorang okey lah. Kalau main jenis 2-3 orang, nombor sama lah, dia akan terikut. Kalau macam V2 ni, 2.4G ni, ada 10 biji pun boleh main. Dia boleh main sama-sama lah. Seorang start dulu, lepas tu seorang start dulu lah. Dia boleh lah main 2-3 biji kereta, 5 biji kereta pun boleh. Yang ni tempat letak bateri. Bateri dia, kita akan letak sini. Okay, dia cuma upgrade dia ni chassis. Okay, ni chassis bawah dia. Okay, ni bawah dia. Okay, dari rim. Rim semua sama size ni. Rim dia sama size. Kita boleh tukar pada ni. Next video ni kita akan buat video test dia drift. Macam mana boleh pergi getah kan. Asli ni, dia ada bagi tayar getah. So, dia boleh main kat jalan biasa. Kalau tayar keras ni, dia untuk drift lah. Kalau tayar getah tu untuk kita main touring. Main jalan biasa kan. Okay, kalau korang nak order dulu pun boleh. Barang dari di stock lah. So, ini kita bagi harga promotion. RM160. Kalau nak belanja pos pun boleh. Tapi kita pakai post Malaysia lah. RM160. Itu free post. Apa-apa korang terus rasa cepat. Lagipun sekarang stock ready stock 8 biji. RM160 free post. Untuk promosi 8 biji terawal ini. Okay, bye-bye. Lamborghini.